اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apa hukum berjualan di teras masjid? Juga dilarang apa dalilnya? Teras masjid ini apa maksudnya teras masjid? Kalau dia bersambung dengan bangunan masjid, tempat yang biasa dipakai sholat, itu bagian dari masjid namanya. Bagian dari apa? Masjid. Kalau dia bagian dari masjid, cari aja dalil yang melarang jualan di masjid. Itu sudah dalil untuk itu sama. Ini masjid di dalam. Bersambung di luarnya teras. Masih bersambung dengan masjid. Dari bangunan masjid. Itu haram hukumnya berjualan di situ. Nah ini paling banyak keliru orang-orang. Dipikirnya bukan masjid. Iya. Nah, ini tercakup di dalam hadis. Idza ra'aita man ibta'a fil masajid faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau engkau melihat ada orang yang transaksi di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perniagaanmu. Mendoakan kejelekan bagi orang boleh atau tidak? Tidak dibolehkan asalnya, tapi ini diperintah mendoakan kejelekan sebab ini melakukan hal yang diharamkan. Itu dalil tentang haramnya. Adapun kalau di luar bangunan masjid, teras bermakna pekarangan atau tempat parkir, ya bukan di bangunan masjid, itu tidak ada masalah. Jelas ya?